aku jadi gimana gimana gitu ya kan, aku masih kecil suka sama kakak kakak yo. Mantap mantap mantap. Aduh gimana nih kau mantan manis ini buatkan cinta dari yang iange. Aku jadi gimana gimana gitu ya kan, aku udah putus kau masih sayang. Oke guys, kita makan mie bareng-bareng. Ya, masih ini dalam perut dia akan makan mie guys. Oke guys, kami kehabisan air. Ini kami mau turun mencari air. Air dari warga, minta di tempat warga. Kotor, ini apa namanya? Ini kotor, ini apa namanya? Ya air bersih tapi ini kan banyak lumpur-lumpur itu dan itu nanti. Tapi iku lengkungan pokok pak laku. Yo naruh dari selang itu, yo enak itu. Di sana juga ya air bersih kayak hujan, enggak obat. Oh, enggak bekas obat, Pak? Enggak. Oh, berarti bisa diminum? Bisa. Oh, itu air bersih, airnya untuk stok akun racun gitu maksudnya. Oh. Dari hujan itu enggak kena apa-apa, itu betul-betul kotor lah. Enggak, masalahnya tadi tuh Bu, itu kawan kami itu ada yang sudah minum, takutnya kan bekas racun. Belum ada bekas racun. Paling ya diminum celeng gitu. Banyak orang ke atas itu, tapi ada apa ya? Cuma kalau laki ya boleh, perempuan boleh, tapi nak laki sama perempuan itu buat apa ya? Kami enggak bawa perempuan. Oh, maksudnya yang dibuat aneh-aneh gitu ada masalah gitu. Oh, ada datuknya di sana. Oh, ya. Oh. Ya memang di setiap tempat itu pasti ada kalau yang namanya hal-hal yang zina lah itu. Pasti dia marah. Kami cowok semua. Kalau kami cowok semua, kami memang. Karena aku kadang tuh takut. Mana? Kalau kami memang sudah antisipasi enggak bawa cewek, takutnya. Iya. Itu apa Puan? Itulah tukang tunjuk jalan kami tadi itu. Kemarin itu Pak Puan yang lewat sini, Pak. Kenal sudah sama Pak. Kita lanjutkan mendaki lagi. Untuk ke tenda. Ayo main dukung-dukungan. Saya dukung dulu. Sekitar 1 meter dari tenda saya lagi ganti dukung. Semangat. Semangat 43. Semangat 43. Pas pati. Pas pati mana? Suaranya. Laju nyuri. Enggak, anak pas pati enggak ada nyuri, guys.
jujur-jujur semua, bisa mengamalkan dasar dharma, insya Allah itu anak paspati. Lumayan guys, masih jauh lagi. Kira-kira 2 kilo lagi guys, baru sampai ke tenda tempat beristirahatan kita. Oke guys, sekarang kami sudah sampai di tenda kembali setelah mencari air tadi. Baiknya bapak tadi? Ya, bapak itu baik sekali guys, ngasih kami air, ngasih kami gedang atau pisang guys. Oke guys, ini suasana di dalam tenda. Ada tim kami lagi ngerumpi-rumpi masalah masak-memasak, masalah konsumsi guys. Nah, ada yang basado katanya guys. Apa namanya? Piring basado guys. Piring basado. Nah, itu masak telur pakai piring basado. Tuh piring pencetus basadonya lagi main HP guys. Nah, lagi baring-baring dia. Makan malam. Bom mie dong, bukan bom es. Kenapa nak bawa bom es? Salah bom mie lah, bom mie bang. Nak bawa bom es pak kamu. Oke guys, besok-besok di camping selanjutnya idenya bawa pop es. Pop es. Pop mie guys, pop mie. Bukan pop es. 5, 10. Iuran naik 10, 20 ribu iuran. Iurannya ada 20 ribu guys. Cukup katanya guys. Selanjutnya kita ke Bukit 30 guys. Oke. Selanjutnya kita akan mendaki Bukit Terang guys. Ya, Bukit 30. Ke Bukit Terang guys. Lebih tepatnya Bukit Terang. Bukit Terang di dekat penangkaran guys. Penangkaran betul. Penangkaran. Kita ketemu dengan orang hutan guys. Orang hutan. Wah. Ya, itu suasana di sana, ada apinya guys. Tuh. Untuk jagung. Anginnya cukup kencang guys. Dan yang di ujung situ yang lagi megang gitar, si Rivaldo Pasar Ibu, salah satu siswa saya dulu semasa di 43, siswa saya yang paling kreatif dulu tuh. Nilai seninya, kalau sekiranya saya yang jadi guru seninya, langsung saya kasih A plus. Dia jago gitarnya, sangat lihai dalam memainkan kunci-kunci gitar, chord-chord gitarnya. Suara khasnya yaitu dia paling khas dengan suara bataknya. Nah, dia aslinya memang orang Medan. Rivaldo, saya ingin request lagu Selamat Ulang Tahun. Lagu ini kebetulan hari ini saya yang ulang tahun dan Bu Si Hombing kita ulang tahun. Nanti saya sharekan ke Bu Si Hombing lagu ulang tahun ini dari Bukit Seram. Dinyanyikan di Bukit Seram oleh Rivaldo. Kalau misalnya dan dipersembahkan untuk Bu Sinta Si Hombing. Dengan banyak Pak, banyak-banyak lah yang. Dan katanya dipersembahkan untuk saya juga karena hari ini saya dan Bu Si Hombing ulang tahun. Ayo silahkan Paldo dinyanyikan. Selamat ulang tahun. Selamat. Oke Bu Sinta, ini lagu ini dipersembahkan oleh Paldo untuk Bu Sinta. Ini ada si Abil Bu Sinta menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun juga untuk Ibu. Ini siswa-siswa Ibu. Ini Bu, tak lupa juga ada si Iqbal. Iqbal, apa kata-kata untuk Bu Sinta? Buat Bu Sinta, semoga sehat, banyak umur selalu, yang terbaik. Panjang umur dan panjang.
Hakim, semoga makin jaya, makin sehat selalu, semoga makin ganteng. Amin. Terima kasih Iqbal. Oke, coba apa untuk ibunya? Kata-kata untuk ibunya apa? Semoga makin sukses, sehat selalu, galang-galang amat. Nah itu Bu Sinta, jangan galang-galang amat katanya di kelas. Tuh, Paldo pun juga bilang jangan galang-galang amat. Kalau bisa baik-baik ibu. Oke, itu tadi lagu untuk Bu Sinta. Sekali lagi happy birthday to you Bu. To you Bu Sinta si Hombing. Oke, sorry ya. Sekarang Bu Sinta enggak mau lagi dipanggil dengan Bu Sinta, tapi dia maunya dipanggil dengan si Hombing. Karena di SMP 43 sebentar lagi akan kedatangan guru PNS namanya Sinta juga. Jadi mau enggak mau kata Bu Sinta kemarin, dia harus dipanggil dengan Bu Si Hombing. Bu Si Hombing. Oke, ingat Bu Si Hombing. Oke, Bu Sinta. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Sukses selalu dan karirnya semakin meningkat, melejat. Oke. Amin kata si Iqbal tuh, Bu. Iqbal mengaminkan doa-doa kami, Bu. Amin. Pagi di Esa. Oke, Bu. Nah, ini suasana di Bukit Seram katanya tadi itu. Kata tim kami, Bu, ini suasana di Bukit Seram. Nanti lain kali kalau ibu mau kesini silakan bawa tim sendiri karena kami nggak berani bawa. Dapat salam Bu dari Bukit Seram. Nah ini dapat salam dari Bukit Seram kata si Abil Sarif Hidayatullah. Jagung kita sudah hampir masak guys. Aduh, aduh, oke maaf, kita di jam rani lagu ayah. Ayo, coba nyanyi ayo. Mana nyanyi. Tim kami lagi nyari penahan untuk tenda, guys. Biar tendanya enggak terbang-terbang gitu. Banyak angin, guys, katanya. Itu dia mau ngasih pin untuk tendanya. Atau pakis itu guys. Pakis guys. Jenis pakis. Oh, jenis pakis tapi kayaknya resam guys. Itu dia guys. Keras. Itu orangnya paling ganteng guys. Keras. Tapi paling ganteng di antara orang yang kurang ganteng guys. Iya betul. Setuju. Tuh guys, lagi nyiapin pinnya guys. Biar tendanya enggak terbang. Ini satu pendek sekali guys. Nah, itu dia. Kayak motong daging busa guys atau ikan asin katanya guys. Ikan asin. Tapi ini bukan ikan asin guys. Ini pakis, pakis jadi-jadian. Ayo lagi aduh cinggo lagi rumahnya Cien habis. 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 Itu si nyasar nyasar. Nasar kan. Ini Haikal. Ini si Iqbal, gitaris abal-abal kami. Kalau itu si Paldo, gitaris handal di sini guys. Ini siapa tadi? Nopa. Ini Nopa guys. Nopa nih lagi live streaming guys. Lagi nyari penonton. Oke guys, sekarang kita menuju ke
rekan kita yang sibuk dengan pin tadi guys, katanya anginnya kencang, biar angin gak masuk maka tendanya dikasih pin guys. Nah ini, ini dia lagi masang pin guys, katanya mau dimasukkan ke YouTube, jadi kita bikinlah tutorial pemasangan pin. Nah itu guys cara masang pinnya. Dicucuk guys, cucuk, tapi hati-hati salah cucuk guys. Oke guys. Dicucuk ke semut salampado, bahaya guys. Belakang sebelah bed. Nah, katanya sudah guys. Tarik ke belakang. Oh ya, ini lupa guys, saya kenalkan dulu. Ini Babang Abil. Abil. Gitar. Ya, akhirnya Babang Abil yang menyelesaikan guys. Oh, sepertinya sudah cari tempat tidur guys. Mau bersiap-siap. Sudah siap-siap tidur guys. Itu belum ada bang Asa lu. Hei cu ayo ke bang Asa lu bab lah, saya di mana nak tidur guys. Suasana di tenda guys sudah banyak yang ngantuk guys, sepertinya itu mau tidur guys. Jangan memalu tuh, mereka mau tidur guys. Selamat pagi guys. Nih di sini sudah pukul 3 lewat. Kami harus turun lagi mencari sumber air. Nah, air kami semalam sudah habis. Kali ini kami cukup berdua dengan Haikal yang turun untuk mengambil air. Cuacanya di atas ini cukup dingin guys, anginnya lumayan bertiup dengan kencang, rasanya nusuk ke tulang dinginnya guys. Nah, itu masih terlihat gelap guys. Itu guys, tim kami lagi ngisi air. Mudah-mudahan nanti setelah direbus jadilah air kopi. Oke guys, airnya sudah kami dapatkan. Sekarang kami lanjut lagi daki menuju tenda untuk menyiapkan kopi dan mie rebus. Itu perjalanan dipandu oleh tim kami Haikal ya, yang awal berjalan untuk menuju tenda. Selamat pagi guys, itu sunrise nya sudah muncul, sudah bisa kita lihat tuh, lumayan indah. Oke guys, ini kami lagi istirahat pagi, mengumpulkan tenaga untuk turun dari bukit seram ini. Oke guys, kami sudah mau pulang, ini sudah mulai meringkas tendanya. Tendanya ingin kita rapikan kembali.
Oke guys, kami siap-siap mau meninggalkan lokasi kami, mau pulang dulu. Ini sudah pada siap-siap. Sampai ketemu lagi Bukit Seram di lain waktu. Mungkin kami akan berkunjung lagi. Oke guys, kami menuruni tanjakan maut katanya si Abil Sarif Hidayatullah. Kami ingin menuju ke tempat Sis, tempat Pak Sis, ingin pamit, ingin pulang, ngasih kabar. Ini perjalanan menuju ke rumah Pak Sis. Itu bukit tujuan awal kami, tapi gagal mendirikan tenda di situ karena kurang tinggi. Oke guys, di bawah sana ada perkampungan warga, ada sekolah, masjid, dan rumah-rumah warga di sana. Lumayan tertata rapi di sana guys. Oke guys, kami sudah sampai tempat Pak Sis, tinggal izin untuk pamit lagi. Ini rekan-rekan kami sudah berada di depan rumah Pak Sis. Oke guys, kami sudah pamit sama anaknya Pak Sis. Sekarang kami ingin akan menuju ke tempat Pak RT. Setelah itu pulang, pulang kandang. Oke, kami sudah sampai ke tempat Pak RT. Oke guys, kami cuci-cuci dulu. Nih, numpang cuci di masjid sekitaran sini. Ini guys. Oke guys, sekarang kita sudah kembali lagi ke titik awal dari Bukit Seram. Ya, kita dari Bukit Seram tadi itu awalnya kan kita ketemu di sini, ngumpulnya di sini, kemudian kita menuju Bukit Seram, dan sekarang kita sudah kembali lagi ke titik awal kita. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada satupun yang tertinggal. Kecuali kaki tripod saya yang entah kemana. Oke, untuk camping kita hari ini, kita kali ini cukup sekian. Kita berpisah di sini dan mudah-mudahan nilai waktu kita bisa camping di tempat yang baru lagi. Dan harapan saya dengan tim yang sama. Oke, gimana guys? Oke, karena kita sudah pulang dengan selamat, ada baiknya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, see you. Sampai ketemu di project kami yang selanjutnya. Love you.
Oke, sampai ketemu lagi guys. Kami pamit menuju kediaman masing-masing. See you next time.